Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nurul Muhammad. See you again, my friend. I hope you enjoy today. Sahabat Nurul Muhammad, sahabat bisa bahagia di hari ini. Sebelum melanjutkan nonton video saya harapkan sahabat YouTuber Hamid bisa mensubscribe terlebih dahulu. My friend, before you watching my video, I hope you subscribe my channel first. Thank you, my friend. Sahabat YouTuber Hamid, mudah-mudahan di hari yang cerah ini sahabat bisa bahagia dan sehat selalu sahabat. Oke, selamat menikmati video-video saya berikutnya. See you again, my friend. I hope you enjoy to watch my video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again, my friend. Sahabat, kita nikmati sore hari mendekati maghrib di pinggiran Pantai Losari, Makassar. Kita nikmati suasana mendekati azan maghrib, sahabat. Indah sekali awan-awan yang ada di atas langit. Sinar merah mendekati waktu azan maghrib sudah kelihatan, sahabat. Indah, sahabat. Situasi Pantai Losari dilihat dari ketinggian lantai 10 sebuah hotel yang ada di kota Makassar ini, sahabat. Mudah-mudahan sahabat semua bisa menikmati video saya. Jangan lupa sahabat untuk mensubscribe channel saya supaya live saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang lebih baik, sahabat. My friend, I help you subscribe first my channel. Thank you very much, my friend. Makassar bagian barat, di sisi lain bagian barat daripada kota Makassar, di tepatnya di pinggiran Pantai Losari. Sore hari mendekati azan maghrib, terlihat dua buah masjid yang sangat megah, dan satunya adalah masjid terapung, masjid Amirul Mukminin, yang di seberang laut itu adalah masjid 99 Kubah, yang masjidnya menjadi ikonnya kota Makassar. Indah sekali dua masjid ini, sahabat, yang berada di pinggiran Pantai Losari, Makassar. Inilah daya tarik kota Makassar, sahabat, adanya masjid terapung dan masjid 99 Kubah. Mudah-mudahan sahabat semua bisa menikmatinya. My friend, I hope you enjoy to watching my video. Thank you, my friend. Sunsetnya sudah berakhir, sahabat. Sudah waktunya azan maghrib untuk waktu Indonesia bagian tengah, untuk daerah Makassar dan sekitarnya, sahabat. Sungguh indah sore hari
pantai Losari, Makassar. Air laut yang sangat tenang. Para pengunjung Masjid 99 Kubah yang akan melaksanakan sholat maghrib di Masjid 99 Kubah masih berdatangan, sahabat, dengan menggunakan roda 4 maupun roda 2. Mereka akan melaksanakan sholat maghrib di Masjid 99 Kubah tepian Pantai Losari Makassar. Sebagian ada yang sholat di Masjid Terapung Makassar sambil menikmati sunset yang sudah lewat, sahabat. Sunsetnya sudah berakhir. Sungguh indah, sahabat, pemandangan dua masjid termegah di tepian pantai Losari ini. Masjid Terapung, Masjid Amirul Mukminin, dan Masjid 99 Kubah. Mungkin beberapa saat lagi azan maghrib akan berkumandang di wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Makassar ini, di waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan pengunjung yang akan melaksanakan sholat maghrib di Masjid 99 Kubah masih berdatangan terus, sahabat, untuk melaksanakan sholat maghrib di Masjid 99 Kubah. Ramai sekali jemaahnya, sahabat. Penuh, mobil-mobil penuh parkir. Itu juga kelihatannya roda dua juga penuh parkir di untuk melaksanakan sholat maghrib bersama di Masjid 99 Kubah. Kedengaran masih selawat Nabi untuk menyambut waktu maghrib. Mungkin sebentar lagi, sahabat, waktu maghrib akan masuk ke wilayah Indonesia bagian tengah, khususnya di daerah kota Makassar ini. Sahabat YouTuber Hamid, jangan lupa subscribe channel saya supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten berikutnya, sahabat. My friend, don't forget to subscribe my channel. Thank you very much, my friend. Sahabat YouTuber Hamid, kedengarannya azan maghrib sudah mulai berkumandang di Masjid 99 Kubah, pertanda bahwa waktu maghrib sudah masuk di untuk kota Makassar dan sekitarnya. Jam 6.26 waktu Indonesia bagian tengah, jam 18 tepatnya 18 lewat 26 menit waktu Indonesia bagian tengah.
azan berkumandang di Masjid 99 Kubah Pantai Losari Makassar. Begitu juga di Masjid Terapung, Masjid Amirul Mukminin, Masjid Terapung di tepian Pantai Losari Makassar ini sudah mengumandangkan azan maghrib, ya sahabat. Mungkin cukup sekian saja sahabat YouTube Rahmit, video saya kali ini mudah-mudahan bisa dinikmati yang baik. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya sahabat. My friend, I hope you subscribe my channel. Thank you very much my friend. Terima kasih sahabat. Selamat menjalankan sholat maghrib untuk teman-teman yang berada di waktu Indonesia bagian tengah, khususnya di kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.